kalau jam-jaman mahal, tapi kalau semalam lebih murah. Kalau semalam tuh paling kan 900 ribu. Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, hai semuanya. Jadi hari ini aku lagi berada di depannya warung bakso sama mie ayam. Ini warung aku pernah beli kesini, cuman waktu itu tutup. Waktu itu aku mau beliin buat Mbak Dian, ya. Tapi karena tutup, jadinya aku nggak jadi beli mie ayam di sini, kayak gitu ya. Dan berhubung Mbak Dian itu sekarang lagi keluar nih, lagi ada acara, kayaknya sih ada acara kumpul-kumpul sama ini, sama temen-temennya. Jadi karena aku mau beli mie ayam, jadi sekalian mau tak beliin. Jawabku sih ngono temen-temen ya. Karena tadi tuh barusan tak WA Mbak Dian, katanya udah di perjalanan menuju ke rumah. Ya, jadinya aku mau sekaliin aja beliin mie ayam buat Mbak Dian, tapi aku nggak tahu nih kira-kira mau dimakan apa enggak ya. Yang jelas aku nggak tahu teman-teman, karena kan otomatis Mbak Dian itu udah makan-makan di rumahnya temennya. Takutnya sih udah warek ya, udah kenyang. Tapi nggak apa-apa, kita beliin aja. Dan ini tadi aku udah order teman-teman. Kita lihat ya kira-kira udah selesai apa belum. Sebentar. Ibu, ibunya mana? Oh iya, gini. Sampun tak, Bu? Dereng. Oh, dereng nggih. Niki nggih, Bu, kale baksone kale. Pentole pentol kecil mawon. Ya. Ini masih belum selesai, teman-teman. Oke. Masih digodok, mie-nya masih direbus. Nah, biasanya itu aku belinya di sini sama keluargaku. Langganannya itu beli mie di sini ya. Ini deketnya Hotel Kukun. Pokoknya kalau dari Rumah Sakit Fatima itu sebelumnya Hotel Kukun, teman-teman. Ini tuh rame banget ya. Kadang aku kalau kesini pas Isya atau jam setengah delapanan gitu udah habis. Ini masih ada ya, untung aja. Kita tadi beli 4 porsi ya. Om Duta nggak mau, katanya sudah kenyang. Sampun mateng, Bu? Sudah. Masya Allah. Nih, lihat teman-teman. Punya kita ya. Mie ayam. Pakai pentol nggih, Bu? Iya. Bu, enten apa mawon, Bu? Pentol kali. Biasa ya, ceker. Ceker enten. Kepala habis. Ceker kepala habis. Cekernya itu mantul itu. Nggak ada nggih, Bu, kosong nggih. Habis teman-teman, tinggal ayam sama pentol. Teman-teman, aku tuh suka beli mie ayam di sini itu karena sayurnya banyak ya. Kayak ini ya, kayak mau sedekah gitu. Biasanya aku beli mie ayam di pokoknya di Banyuwangi Kota di sebelah sana itu sayurnya itu dikit. Tapi kalau di sini banyak, teman-teman. Ini kita masih nunggu bakso. Habis ini setelah ibunya bikin mie ayam, habis itu bikin baksonya. Kenapa, Pak? Lagi. Oh, dijoki. Bumbunya dijoki. Ya. Ini pentolnya. Pentolnya di sini cuma ada pentol biasa, enggak ada kayak pentol isian, mercon, terus pentol telur itu enggak ada, teman-teman. Ini mie ayam kita tadi. Ini udah selesai apa belum ya? Oh, itu ibunya bungkus kerupuk. Ya. Oke, sayang banget enggak ada cekernya. Om Duta nggak mau bakso? Masya Allah. Teman-teman maaf ya yang ngiler. Kalau kalian kepengen mie, silakan beli sendiri-sendiri. Bu, niki satu porsi pinten saat niki? Kalau mie ayamnya segini ini 12.000 sama pentol nggih, Bu. Ya. Kalau mie ayamnya aja berapa? 8.000. 8.000 kalau tanpa pentol. Ya, kalau baksonya satu porsi ini 10.000 nggih. 10.000 teman-teman dapatnya segini nih. Pentol kecil mau nggih, Bu? Iya. Ini soalnya Ibu sama Andre itu suka pentol kecil. Oh, itu segini. Tuh. Tapi nanti kita mau
nambah tahu pentol. Makasih ya Mbak. Monggo Bu. Ya, udah selesai. Kita mau pulang teman-teman. Oke, oh, sandalku nyengklet. Ayo Vin. Ya, aku udah lapar soalnya. Assalamualaikum. Yang menunggu ternyata ada kakak. Wes, pokoknya rusuh ya. Perbocil-bocilan. Nah, ini kasurnya ditaruh di sini karena ada renovasi kamar. Ya. Ternyata Mbak Dian udah datang. Terus sekarang juga ada ini suaminya Mbak Indah lagi jemput. Mau pulang ya Mbak Indah. Lagi rapat. Lagi rapat. Eh, kakak, kamu mau? Mbak, lihatlah aku bawa apa. Deng-deng. Mie ayam. Nah, iki anek bakso, anek mie ayam. Sampean pilih mie ayam. Terus bosen kayak bakso ya sama. Aslinya waktu keluar. Kemarin makan. Tapi, aduh, romane. Ini masih anget-anget ini ya, masih fresh. Ya. Terasi ke warak aku mangan aku. Enggak apa-apa lah sampean warak, masih ada perutku yang menampung. Iya. Adek. Pesta. Pesta. Kamu mau mie ayam apa bakso? Mie ayam. Mie ayam. Oke. Aslinya sayang sini sana. Oh, ini dia ikut. Kakak mau mie ayam enggak? Ya Allah, ayo, aku luwe, terus lu baper. Mbak, ini siapa sih ngan ini, Mbak? Ya Allah, digaya mau man loh. Rumah dengan anak kecil itu ya, abaikan kalau misalkan nyelengkrah orang karu-karuan. Oh, cucu, adek kangen sama onti ya. Kenapa? Gemes banget ya. Spesial, itu masih rapat, masih ada rapat penting. Oke. Ding 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 ding. Ah, ada sama Uti dulu ya. Sini, Ti. Gak apa-apa, wes sampai Uti ya. Wes. Ya, ini karena keluarga besar. Masih ada rapat. Rapat penting. Ade. Punyanya aku. Punyanya Oh iya, punyanya Mas Sandra. Ya. Wes ya. Jadi aku mau nyiapin dulu aja mie ayam sama baksonya, mau tak taruh di mangkok biar nanti semuanya tinggal makan ya. Oke. Bang Daniel gak mau mie ayam. Gak mau. Kenyang. Warek. Ya. Kenyang. Oke. Oke, Bang Daniel. Yuk, kita makan bersama-sama. Ntar ini Akung belum datang, teman-teman. Ini Akung sama Uti, katanya Uti nanti aja. Sopo ya? Iki aku. Iya, aku mie ayam. Iki Mas Ari. Mbak Dian. Ini kakaknya kurang ya? Ini bakso siapa, Ibu? Bakso Ibu engko. Ibu Aibu. Ya, kita buka dulu. Ini tak guntingin. Sama-sama. Tapi lah sangen masih kenyang, enggak apa-apa kok. Ada slep nih. Koye kan enggak niat banget menunggu kok niat. Jadi mau surprise khusus untuk Mbak Dian. Tapi aku tuh mikir koye Mbak Dian iki wis wareg deh. Soalnya kan pasti ndek sana kan makan-makan banyak gitu ya. Ya udah makan tapi kan enggak mie ayam. Ini aku tadi beli tahu lek. Abaikan yang di belakangnya teman-teman nyelengkrah. Om, toko kono tak urus tadi tidak menyimak karena kalau rumah dan nyelengkrat, tandanya anaknya enggak kreatif, Mbak. Iya. Kalau ini ya paham sih, cuma kan ini kan kita nge-vlog. Iya enggak sih? Apa Mbak namanya, Mbak? Apa? Baby toddler apa? Toddler. Oh, salah. Iya kan mereka berkembang iya. Berkembang. Aku mau pakai tahu. Mbak, mau ini enggak? Enggak mau, Mbak. Enggak mau. Kakak sudah makan ya? Sudah. Kakak sudah. Apa lagi? Mie ayam enggak orang? Enggak. Tadi sudah makan Bang Daniel, Mbak. Jadi kayak wes aku enggak mau deh. Oh, kriuk-kriuk Bang Daniel mau kriuk-kriuk sini.
Oh, kerupuk. Kerupuk tak ini. Ini Bang Daniel. Monggo semua wis enggak apa-apa. Wah, Masya Allah, kesini teman-teman, ayo kesini Pak Kamera, lihat. Masya Allah, lihat. Aduh, kapan terakhir kali aku makan mie ayam? Ini dikasih tahu enak, Mbak. Enggak. Ntar ya, aku mau cobain. Sepertinya terakhir kali aku makan mie ayam itu pasan aku hamilnya adik. Ya. Jadi terakhir kali Mbak Dian masak mie ayam aku hamil adik ya? Ya. Udah lama banget. Hamil adik, di Inggris. Bikin sendiri. Enak loh Mbak Selek masak mie ayam. Ya, ini ya. Pinter masak mie ayam ya? Karena diajarin sama Mbak Dian ya. Jadi dulu aku tuh pernah buka warung kecil-kecilan di rumah. Jualan mie ayam guys. Aku yang tiap hari beli kesana ya. Baru enak gak usah masak. Cuma sekarang karena udah sibuk banget di sekolah. Jadi Mas Ari juga udah apa sibuk juga di kerjaannya kita. Akhirnya udah berhenti. Mau apa nak? Siapa yang ngarep saus? Enggak suka. Mau kecap. Mas Ari ngarep saus. Ini masuk gantian. Harusnya seneng saus. Mas Ari itu dia seleranya sama dengan saya. Kecap sama sambal tok. Yes. Oi, kecap. Om Duta enggak mau, Mbak. Om Duta. Tak tawarin bakso, mie ayam enggak mau. Oh, enggak makan, Bro. Ini aku masuk kaget nek masalah tangan. Tampak so agak gelem. Ya Allah, ampunnya. Sayurnya banyak ya. Hah, pedas. Ibu kok ada bakso? Itu lah. Carinya itu ayah. Paling nunggu ayah. Iya, sweet banget ya. Ayah soalnya goreng banget. Udah, kurang lah. Bisa main aduk. Udah. Bisa ngomong kurang. Masak. Pokoknya lading. Nah, tapi mami sendiri kimi ni ada. Enggak sedok garpunya anti jas. Garpunya nak. Duduk nak nak. Anak-anak sudah maaf ya. Sudah selesai tadi. Sharing. Dek, jangan kasih keropok kakak. Kerupuk. Ah, enggak boleh makan kerupuk. Enggak boleh dikasih ya. Iki nek ana Mbak Rizka tambah ruame. Nek ana Mbak Rizka tambah rame. Nek Ezra. Tukaran tok wis pokok. Wis arane arek yo kadang sweet moro-moro. Tukaran. Mama, ayo beli es krim, Ezra beliin juga. Kadang sweet, kadang tukaran. Emang kayaknya masih ngono masih ya sejambe sagem ngono. Iso pengen ambil tukaran tok kan. Mungkin jarak ya, Mbak. Ya. Adalah jaraknya kita 6 tahun tapi dia tetap tukaran aja. Ya justru karena 6 tahun iku kan awan mesti ngintil-ngintil ya. Nek aku dolanan ambek kanca kan aku rada gede dadine koyo isin ngono kok dikit-dikit. Oh, Mbak Ina sik piyit mungkin ya. Dadine mesti ngintili aku kan aku wis sekolah acak 6 tahun. Mbak Dian dulu kelas 6 SD, aku masih TK, guys. Wis senenge adik ya pengine kan melok main sama kakake. Gak ro kakake isin dikintili arek cilik. Lek sampean mah bodo amat yang penting aku melok Mbak. Mantap. Penyar. Wah. Puas-puasin makan kayak gini ya. Nanti ketika pulang ke Inggris wes ora iso. Sama dari awal pulang dek Banyuwangi pas mami ayam. Urung. Belum, Mbak. Oh, belum. Berarti ini kan waktu itu beli kan habis, enggak ono kayak. Akhirnya beli bakso. Bakso. Nah, bakso sering. Mie ayam belum. Nek biyen mesti aku ndek dhewe kan. Wis lah aja ngelakon aku masak-masak ning kene yo. Kok ini Inggris ini setiap hari aku masak dhewe. Ning kene tuh kepengen relax, enggak usah masak ngono lho. Istirahat dulu lah ya.
mesti rahat ngono lho, Rek. Ngarek ini kembali ke realita kehidupanku yang sangat sibuk setiap saat. Aku wis membayangkan bariki balik wis ga iso tuku-tuku mie ayam. Pedes. Sampe nape mak bakso leren gawe, mak mie ayam leren gawe berarti yo. Mbak kene balik tuku. Apa? Apa, Dek? Kamu kan sudah makan. Warak aku. Aku arepe masak sebelah ae sik urung-urung. Beda loh, Bian. Betul. Seblak pisan. Awakmu nek masak seblak bumbune apa ya? Bawang merah, bawang putih, pastinya kencur, cabe merah, cabe kecil. Pakai kemiri enggak? Ya, pakai kemiri. Tapi enggak banyak. Enggak. Dek. Berarti pada ambil aku. Kayak gitu. Dia kencur. Iyalah. Seblak makannya itu kan kita kok kain seblak bedanya kok rasanya gede apa? Seblak pan kare? Seblak pan? Seblak, seblak maknya kurang kencur. Enggak itu kayak memang itu deh seblak-seblak zaman now. Jadi ini rasanya aneh karena pake aku udah tamai aku enggak suka pakai kerupuk. Kerupuk. Kerupuk apa sih iku sing dian? Kerupuk sing lembek sing direbus itu kan. Tapi memang katae sih kalau asli seblak itu memang pakai kerupuk. Asli. Kerupuk ya. Enggak senang. Sama aku tak juga. Tak ganti mie. Aku juga tak ganti mie. Aku senang pakai mie. Yang kita beli di Jember itu, Mbak. Eh, tapi pakai kerupuk enak loh. Enggak, ayo, Mbak. Aku enggak seneng. Tergantung kerupuknya saya koyo. Mungkin ya soalnya kita pas waktu beli di mana? Upau. Jember. 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 Jember yang di apa sembah itu namanya di Lipo, yang seblak kerupuk-kerupuk tak peh, gak suka sama sekali. Soalnya Mas Dan itu tak masak no seblak pakai kerupuk, seneng. Mungkin tergantung kerupuknya yang masak juga mungkin ya, atau sama kerupuknya mungkin. Mana enggak kerupuk-kerupuk apa? Kerupuk bawang. Enggak. Ngerti kan kerupuk sing enek pinggire, sing enek pinggire abang itu lho. Kerupuk apa ya? Oh, kerupuk warna-warni itu. Sing anu kaya teh tapi iya sih juga biasa digawe kawinan ngomong kawinan iya iya orang nikahan melo ayam wong mangan duduk nak di bawah ya makan enggak boleh jalan-jalan duduk di bawah dulu sini turun masak pedes oke enggak apa-apa ya ha ha ada mau sebelah aku suarek banget kenapa suarek banyak memang satu porsi. Iki pira per porsi? 12.000. Bu ya Allah. 12.000 itu hanya 60 sen. Dan uang segitu di Inggris itu entah apa nih kono Mbak, kayak parkir deh. Bayar parkir. Parkir aja enggak boleh segitu. Ya, sak jam itu sekitar 70 ribuan sak jam. Jam. Ya Allah, satu itu dihitung per jam. Iya, jam-jaman. Oh Allah, berarti satu hari kayaknya berapa, wis? Di sini sampai udah dapat 5 porsi mie ayam. Iya. Ya Allah. Di sini bebas. Kalau parkiran itu sistemnya ya, kalau jam-jaman mahal, tapi kalau semalam lebih murah. Kalau semalam itu paling nggak 900.000. Daripada malam. Parkir 12 jam mending satu malam sekali. Asik. Melo ayo nolong mam. No, tisu selalu di mam. Geleng-geleng. Sini, Dedi, tolong Dedi anti incas makan. Dedi kan udah makan. Mam. Sama Dedi. High five. Yeay! Salim. Apa di paham tangannya? Gemes. Ah, warak. Mantap. Nyang. Oke, teman-teman. Jadi kita udah selesai makan dan aku udah kenyang banget ya. Adik ya. Jadi aku mau akhiri dulu vlog aku sampai sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah nonton vlog aku sampai selesai. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye. Masih setia dengan aku. Oke? Ya wis. Ngaji.
aku lagi ngaji. Oh, ngaji ya, Is. Ya. Dadah, bye-bye. Bye-bye, mah. Oh.